Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Saya juga segitu. Kurang. Kagak ada lagi, Bang. Abis nih. Saya kan anak sekolahan, belum punya penghasilan. Emang Abang udah punya penghasilan? Kamu memang anak sekolahan. Uang jajan kamu lebih besar daripada penghasilan saya. Iya, Abang bisa aja. Kagak ada lagi nih, Bang. Tipis nih, tipis. Pikir gue orang susah apa? Hah? Kagak bisa bayar bajai? Eh, mulut lo tuh sekolahin lo. Biang rese lo. Dari dulu emang kerjanya cari gara-gara mulu. Hah? Tuh tatar tuh mulut lo pakai P4 tuh. Eh, lo pikir segala zaman Orba apa pakai pendaftaran P4 segala? Bayar dong, bayar. Yang kayak orang susah lo. Emang lo pikir gue kagak bisa bayar apa? Eh, bayar, bayar. Mau maluin aja lo. Bisik lo. Nah, itu banyak duitnya. Masa bayar bajar aja kurang? Iya, gue cuma ngetes Abang doang. Bilang aja lo thanks sama gue. Nan, Den, ributnya diterusin. Saya mau narik dulu. Lo yang rese. Eh, lo tuh gak sasa lo. Mobil bonyok aja lo pamerin. Eh, siapa yang mamerin mobil bonyok gue? Bonyok gue aja yang mau nganter jemput gue. Lagian lo siapa ya? Gue mesti mamerin depan muka lo. Cewek matre lo, dasar lo. Rido lagi yang lo kerjain? Abis, siapa lagi? Sekarang dia mana? Mana gue tahu? Emangnya gue pikirin? Mau madol kali? Gila lu, baru juga nyampe sekolah udah mau madol aja tuh orang. Biarin, emang gue pikirin. Mampus tuh yang rese. Eh, Cer. Lo mau ke sekolah apa mau fashion show sih? Eh, kayak gue oke banget kan? Ya Allah, kayak apanya? Lu tuh kayak ondel-ondel tau gak? Lipstick lo tuh tebel banget. Eh, gini-gini lipstick gue tuh selalu buatan dari luar negeri. Iya sih, luar negeri. Luar negerinya di Afrika sono. Ih. Lo kan jadi orang sirikan banget sih. Gue bukan sirik. Gue cuma enek tuh gak sama lo. Dasar monyet. Anak monyet lo. Udah pada diem lo. Malu-maluin gue, lo pada berantem kayak anak kecil. Udah. Cium. Lagunya enak. Lagunya enak, si mangga udang sayang. Pohonnya tinggi, si buah mangga. Ini dia. Kayaknya seneng banget lo nyanyi-nyanyi ya Bang ya. Kagak nyarap dulu. Sebentar, sebentar. Bentar, sebentar, sebentar. Tiap pagi nih motor tua dilap-lapin, bini aja kagak diurus. Gimana sih, Bang? Kalau lu kan jatahnya malam. Kalau siang, itu jatahnya si Kumbang. Yeh, motor kesayangan gue. Udah nih, motor tua dijual aja, Bang. Banyak duitnya nih. Daripada Abang tua dijual kagak laku. Eh, lu ngerti apa? Ngerti apa? Kerjaannya lu sewot saja terus. Hah? Pikirin tuh badannya aja lu gedein. Muka tuh gedein. Lu seneng kalau Abang nikah lagi? Lu seneng? Abang ini punya bini lagi? Maunya ya Bang ya? Mulus juga ya. Tapi motor gue lebih mulus. Sekarang waktunya gue harus inspeksi ke isi komplek istri-istri simpanan. Eh, mau kemana Bang? Lu kagak tahu kalau sekarang sudah mulai tagih kontrakan. Udah terbiar ayo aja nagih, apa sih? Udah lu kagak ngerti, ini urusan laki-laki. Tahu dia.
Ayo. Mau kemana kok? Ayo, gue mau ketemu sama cewek gue punya. Biasa, si seksi, si wotoh. Boleh. Boleh. Tapi ada aturan permainannya dong. Oh. Apa itu? Ya, PSP lah. Tahu sama tahu. Woi ngati. Kebetulan woi bawa kue donat. Yang tengah-tengahnya ada bolongnya. Orang pasti suka yang bolong-bolong tengah ya. Buka, tapi lebih suka ini ya. Kalau duit sih, kalau donat gua kagak doyan. Gua doyannya duit. Bengek dia. Kalau saya nggak bengek. Aduh, lu orang nggak ada bosan-bosannya ya marah, oi. Hah? Asal ketemu duit terus. Ah, buat apa duit? Ah, si engkau yang nggak tahu aja. Hahaha, gue kasih nih duit. Dulu orang ya boros. Asal dapat duit sedikit. Duit sedikit, sedikit banyak duit, gue lain, dapat duit sedikit, tabung, udah banyak, baru, duduk aja lo, baca puisi lagi. Wan, ini udah yang puluhan kali gue kerjain tuh cewek ember. Lo sedeng juga, Do. Mestinya tuh kayak Mesaro, lo jangan gebetan. Lo malah ngerjain terus. Parah lo, cewek ember bocor. Iya, lo jadiin pacar. Maaf, Wan. Bahasa Inggris bilang kagak level. Wah, sorry. Nah lo. Kayaknya lu tanda-tanda jatuh cintrong nih sama dia. Gua bisa muntah, gak mau gue. Elo, lu mau tau kagak apa? Manusia di muka bumi ini nih, yang pengen gue pites nih. Tuh. Mana? Yang palingnya mirip kayak biji rambutan lo. Dari tadi lu ngomongin Ridho mulu. Awalnya sih lu sebel, ntar lama-lama lu ada yang kangen sama dia. Najis. Makanya gue demen sama dia. Gue yakin nih 100% nih. Waktu dilahir tuh kagak dibedong sama mama yang kayak gitu. Gile, kayaknya lu gede banget sama tuh dia. Dia kan keren lagi. Gue aja kesir sama dia. Tempe bongkrek. Beli permen dong. Bang, beli kali lu. Iya sih, Ridho emang ganteng. Tapi laganya itu pengen bikin gue mau muntah. Kenapa? Kagak apa. Lu suka sama dia? Ambil aja tempat. Ajar, sekat kalau perlu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Keluarkan PR mengarang yang saya perintahkan kemarin. Masukin ke tas. Coba di locker. Kagak ada. Aduh. Gimana sih lo? Mati gue bisa diusir sama si kacamata kuda. Memei. Cari apa? Cari apa kamu? Anu, Pak. Ada yang ngumpetin buku mengarang saya, Pak. Hach! Acik!
buku kamu hilang? Apa memang kamu tidak mengerjakan apa yang saya perintahkan kemarin? Beneran, Pak. Tadi saya udah ngerjain PR. Wah, bohong, Pak. Bohong. Diam, lu kunyuk. Mei-mei. Berhubung kamu sudah 3 kali tidak mengerjakan PR mengarang, maka dengan hach! Hacih! Hormat, kamu harus meninggalkan kelas ini. Please, silakan keluar. Iya, Bapak. Beneran, Pak. Sumpah, tadi saya udah ngerjain PR. Kalau Bapak kagak percaya, telepon aja ke rumah Aye. Bilang aja sama Bonyok. Bonyok? Apa Bonyok itu? Bonyok itu bokap nyokap, Pak. Hacih! Apa Bonyok itu ada dalam kamus bahasa Indonesia? Kagak ada, Pak. Itu cuma istilah anak gaul aja. Makanya, Bapak gaul dong biar tahu, ya kagak? Iya! Yeah. Wow. Diam! Mei! Hacih! Hacih! Keluar. Keluar. Awas. Ya, siapkan pelajaran hari ini. Bapak udah katakan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.